Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi hari ini saya sementara perjalanan menuju ke lokasi kebun jagung saya yang berada di desa Tapongetung. Dan suasana pagi hari seperti ini. Sebenarnya motor bisa naik ke atas, tapi karena sudah beberapa hari ini hujan, jadi jalannya cukup rusak, dan sehingga motor saya tinggal di untuk menempuh lokasi jagung saya. Ini kurang lebih 10 menit jalan kaki karena jalannya nanjak. Ngos-ngosan guys. Aduh, kenapa nggak nasa di sini urut ya? Di sini tidak ada rumah yang ada makanan. Jadi teman-teman, seperti ini kondisi pertumbuhan jagung saya yang saat ini sudah berumur 14 hari atau 2 pekan. Dan ini belum saya pupuk dan belum juga disemprot dengan Claris. Seperti ini. Ini bibit NK guys, NK212. Kurang lebih 4 sak yang 5 kilo. 20 sak. 20 kilo ya. Dan aku belum foto guys. Alhamdulillah. Nah, teman-teman ada airnya dan cukup satu tong nih.
Jadi teman-teman, di sini kita bisa melihat langsung pemandangan yang indah, masya Allah. Ini bisa dilihat Danau Limboto. Ini danau kebanggaan orang Gorontalo, Danau Limboto. Dan seperti ini suasananya di kebun. Banyak pepohonan, ada penggembala sapi dan macam-macam. Sampai di parkiran ini kecil.